terjadi kerusuhan supporter, banyak pecahan botol-botol, kaca. Oke. Terjadi kerusuhan pasca pertandingan antara Jember dan Kabupaten Pasuruan. Kejadian ini dipicu lokasi awalnya adalah di sini, di pintu keluar. Dan hari ini kepolisian terlihat mengamankan. Ada teman-teman juga dari Pemuda Pancasila yang membantu. Oke, ini kepolisian langsung bergerak, TNI Polri bergerak langsung. Oke, terjadi bentrokan di sana antar supporter. Terlihat Kapolres Lumajang berusaha menenangkan massa yang terjadi bentrokan pasca pertandingan. Kapolres Lumajang beserta jajaran terlihat menyisir lokasi tempat bentrokan yang tadi terjadi di sini, di timur stadion.